Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Denusa Channel. Kali ini kita akan membahas atau berbagi tutorial bagaimana mengatasi HP Realme yang ngelag atau yang lemot agar lebih kencang, lebih ngebut. Langsung saja kita ke tutorialnya, tidak usah bertele-tele teman-teman. Langsung saja kita ketik atau klik menu setelan ya teman-teman, yang bentuk gerigi ini. Kita klik. Lalu di dalamnya banyak sekali opsi-opsi ya teman-teman. Kita pilih yang menu sistem ya teman-teman. Kita klik. Lalu kita pilih yang opsi developer. Kita pilih ya teman-teman. Ini sudah aktif developer ya teman-teman. Kita pilih yang menu gambar. Kita pilih menu gambar. Di sini banyak sekali opsi atau menu-menu fitur-fitur pilihan teman-teman. Nah, kita pilih menu gambar ya teman-teman. Kita pilih yang skala animasi ini kan satu ya teman-teman. Kita klik saja. Kita ganti ke skala animasi 0,5 ya teman-teman. Oke. Terus ini transisi juga jadi 0,5. Lalu skala durasi animator juga dikasih ke skala animasi 0,5. Oke, ini pergantian skala animasi ya teman-teman. Oke, ini untuk mengatasi HP yang ngelag atau lemot. Kalau sudah, kita kembali saja. Nah, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jika butuh atau tutorial yang lainnya, bisa komen di bawah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.